Halo, apa kabar sahabat Manti? Nah, di sini Manti ada pisang kepok dua sisir ya, teman-teman ya, ya sahabat-sahabat ya. Manti tadi dibelikan sama kakek pisang kepok mentah dua sisir. Katanya kamu kepengen bikin keripik. Nah, ini aku beliin, katanya gitu. Ya udah, terima kasih kakek yang baik hati. Nah, ini nanti mau Mak Enti kupas-kupas terus dipotong-potong ya teman-teman ya. Mak Enti kepengen banget, udah lama ya kepengen makan keripik pisang. Nah, nanti setelah dikupas direndam dulu di baskom itu tadi. Gitu teman-teman, bagus-bagus ya pisangnya ya. Dua sisir ini nanti dapatnya banyak loh teman-teman. Tapi ini udah sore ya, tapi ya nggak apa-apalah. Pokoknya Mak Entik tetap semangat ngupasin pisangnya. Nah, ini dia moro-moro udah dikupas ya teman-teman ya, jadi satu baskom. Nah, itu minyaknya udah disiapkan. Nanti tinggal motong-motong aja ya teman-teman ya. Ayo ikutin keseruan Mak Entik bikin keripik. Nanti tak kasih loh teman-teman. Goreng keripik pisang guys. Sengaja tak matiin ya mesin penyedot asapnya biar nggak bingsi. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mak Enti ya teman-teman ya. Sariawan ini urung panggah mari. Hari ini tadi Mak Enti ngomong simbah. Simbahnya mampir di ini ya, orang jualan buah-buahan gitu kan, ada jeruk, ada sayuran, ada pisang gitu. Terus Mak Enti tuh nonton simbah deketin yang ibu-ibu jualan. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ada pisang kepok yang masih mentah teman-teman. Terus Mak Enti beli dua sisir, kan milih dua sisir ya, rencana mau Mak Enti bayarin, tapi sama Mbah Kakung dibayarin. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Dua sisir teman-teman, satu sisirnya itu 70 NT ya. Terus dua sisir 140. Terus simbah tadi beli yang ini yang mateng setengah sisirnya itu tadi 440. Jadi berapa tadi ya? 100 180, enggak nyampe 200 sudah dapat banyak pisangnya teman-teman. Nah, ini dua sisir tadi Mak Enti potong-potong, Mak Enti kupasin, Mak Enti potongin ya ini, tapi masih ada segini. Banyak banget ternyata jadinya teman-teman. Ini tiga gorengan ya, tiga kali goreng maksudnya, dapat hampir satu baskom. Ini banyak banget teman-teman, ya Allah, keripik pisang kepok. Yuk mandi cicipi ya. Nyicipi sebenarnya udah dari tadi ya, tapi ini nyicipin bareng-bareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah, sayang sariawan pas di bibir teman-teman, jadi sakit banget. Ini nanti nggak Manti makan sendiri loh, kan banyak ya. Nanti Manti gongso pakai gula, tapi nggak terlalu manis ya, diaduk sama gula. Kalau udah dingin nanti Manti mau bagi 5 ya, kan anaknya yang deket-deket yang sering kesini makan malam itu 5 orang teman-teman. Jadi nanti tuh mau Manti bagi-bagi gitu, satu plastik-plastik gitu. Karena apa? Kalau Mak Enti beli keripik pisang itu ya, yang udah jadi itu keripik pisang, itu mereka seneng teman-teman. Satu bungkus itu kan 110 ya. Itu kalau Mak Enti beli itu dimakan kruyuk-kruyuk gitu loh. Pada seneng semua, terus Mak Enti inisiatif, kapan-kapan kalau ada pisang kepok Mak Enti mau beli. Ternyata ada. Terus ini nanti rencana Mak Enti mau kasih sama majikan. Pasti senang dia. Banyak kok. Simbah putri juga, Simbah Kakung senang sama keripik pisang teman-teman.
Ini rencana tadi kan Manti mau beli ya, beli sendiri maksudnya Manti bayarin ya sama Simbah kakungnya, nggak boleh. Udah biarin aja tak ini, tak beli, tak bayarin gitu kan. Dua sisir cukup nggak kata dia gitu ya. Udahlah dua sisir aja coba. Ternyata banyak banget temen-temen. Disingkirin dulu, Manti mau lanjut ini. Ngerajangin. Manti sengaja rajang pakai peso ya teman-teman ya. Ada pasah, tapi terlalu tipis. Kalau terlalu tipis itu digoreng hancur ya. Jadi Manti itu senangnya keripik pisang dipotong menceng-menceng seperti ini teman-teman. Ayo lanjut, Manti mau motong-motongin lagi ya. Bosan-bosan Manti, jangan bosan-bosan ikutin kegiatan Manti sehari-hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, subscribe, like, komen, dan subscribe. Ini minyaknya apa, menyusut, nanti Manti tambah lagi. Ini hampir menguning teman-teman, jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti kelihatan nggak cantik ya. Ini pisang yang masih satu, masih setengah baskom yang dipotong. Ini nanti lanjut motong-motongin lagi ya teman-teman ya, sambil goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, yang jual pisang tadi, maksudnya yang jual ibu-ibu yang jualan buah-buahan, termasuk pisang ini tadi, ini juga ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata orang Indonesia teman-teman. Tapi udah lama tinggal di Taiwan ya, udah 30 tahun. Ibu-ibu, ibunya ngomong udah 30 tahun tinggal di Taiwan ya teman-teman. Dia jadi warga negara Taiwan. Indonesianya dari Kalimantan tadi kayaknya. Dari Kalimantan. Manti belum sempat, nggak sempat cerita, ngobrol banyak ya tadi. Terus pulang. Minyaknya tambahin dikit biar cepet. Belum selesai motong-motongnya, tak kecilin aja dulu ini kompornya. Ini udah sore juga teman-teman, nanti habis goreng keripik pisang ini nanti langsung masak, bangunin Simbah, mandiin Simbah. Kasihan lihat ibu-ibu tadi udah tua banget. Udah tua nikah sama orang sini. Anaknya yang pertama itu umur 27 katanya. Terus saya tanya ibunya udah sering pulang ke Indo? Enggak pernah katanya, enggak pernah pulang ke Indo. Belum sempat ngobrol banyak sih teman-teman. Terus diajak pulang sama kakek. Ini dimasukin dulu, dicipratin air garam.
buru-buru teman-teman, takutnya si baik dan tangi. Lek tangi ki langsung buang, masa banter ya ngapain nyeluit. Kayak gitu orang rampung. Siji loro telu papat masih delapan. Masih delapan. Nah ini teman-teman. Aduh, jatuh. Ini meringin ya, kuning kayak senggoreng. Ini sih ngadem. Kok digongso karo gula setitik wae, enggak usah legi-legi. Lakon bikin keripik pisang. Lakon teman-teman. Udah, videonya sampai di sini aja dulu ya teman-teman ya. Lain kali kita sambung lagi. Ini yang jelas bikin keripik pisang Manti ya. Manti mau bangunin Simba dulu. Ini Manti mau udah mateng yang satu ini angkatan, Manti matiin dulu, Manti mau mandiin Simba dulu. Mumpung belum bengok-bengok. Oke, sampai di sini aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini dia teman-teman, banyak banget jadinya ya keripik pisangnya. Ini masih ada satu gorengan lagi, terus yang di wajan juga masih ada. Ini ya, ya Allah, dua sisir lho, kok banyak banget jadinya teman-teman. Sak sekom gitu. Kelakon tenan makan keripik pisang kepok teman-teman.